Sesuai arahan Presiden Joko Widodo, sosialisasi penggunaan masker sebagai bagian dari upaya pencegahan penyebaran COVID-19 harus gencar dilakukan, termasuk oleh ibu-ibu kader PKK. Instruksi tersebut langsung dilaksanakan oleh TPPKK Kota Administrasi Jakarta Pusat yang memberlakukan kampanye Gebrak Masker atau Gerakan Bersama Memakai Masker. Ketua TPPKK Jakarta Pusat, Sintia Yuningrum, didampingi Bayu Megantara, Wali Kota Jakarta Pusat, mengunjungi langsung rumah warga untuk memberikan masker gratis dan menghimbau warga untuk selalu menggunakan kemanapun akan bepergian. Tak terkecuali untuk anak kecil yang hendak bermain juga harus selalu menggunakan masker. Ada 3 hal penting protokol kesehatan yang harus selalu kita ingat. Pertama, selalu menggunakan masker dengan benar kemanapun akan bepergian. Kedua, selalu menjaga jarak. Tiga, selalu mencuci tangan dengan prosedur yang benar. Lebih baik mencegah daripada mengobati, kan? Yuk sama-sama bekerja sama memberantas virus ini. Dimulai dari diri sendiri. Sayangi diri sendiri dan orang sekitar dengan selalu menerapkan protokol kesehatan. Lawan COVID! Vaksinmu! Vaksinmu! Maskerku melindungimu! Maskerku melindungiku! Maskerku, vaksinku!